Astagfirullahaladzim. Nyi, saya minta kepada kamu, Nyi. Saya cuma mau minta kepada kamu, Nyi. Nyi, Nyi, sudah cukup, Nyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam hormat saya kepada Guru Besar Padepokan Sidang Sejagat Mamas Karyo. Dan doa untuk kalian semua ya. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat sendiri, saya berada di sebuah gudang ya. Tadi sekitar pukul 9 pagi ya, ada warga yang melaporkan adanya penampakan wanita atau gadis misterius, teman-teman, di daerah sini. Nah, saya nggak tahu karena kenapa. Karena terakhir kali jumpa tadi malam, gadis misterius itu kan ada di hutan larangan, teman-teman, sebelah sana. Ini saya coba masuk aja ya. Coba cari gadis misterius, apakah ya, teman-teman juga bisa menilai apakah gadis misterius masih seperti yang tadi malam ya. Pakaiannya mungkin saja bisa dibilang wajahnya masih seperti yang tadi malam. Saya juga gak tahu ya. Ini lihat-lihat kacanya pecah semua. Ini bekas gudang tembakau, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini termasuk garis Nyi. Kita coba ke sana dulu, teman-teman, sebelum ke sana. Nyi. Kenapa kamu di sini, Nyi? Ada yang laporkan kamu di sini, Nyi. Assalamualaikum, Nyi. Astagfirullahaladzim. Nah, lihat, teman-teman, nih. Wah, lokasinya ngeri banget. Nah, ini. Wah. Tapi nggak nampaknya, Nyi. Ini kayak apa ya? Kayak udah diambilin papan-papannya, teman-teman. Assalamualaikum, Nyi. Kita coba ke sana aja, teman-teman. Sebelah kiri. Assalamualaikum, Nyi. Kamu di mana, Nyi? Itu, teman-teman. Gimana? Ini gudang apa ini? Nyi, muncul, Nyi. Ini tadi habis sholat Jumat, saya langsung OTW ke sini. Apa jangan-jangan nyainya sudah pergi ya? Assalamualaikum, Nyi. Tutup bekala ya, teman-teman. Nyai. Apa ini, ular? Assalamualaikum. Apa ini? Apa ya? Apa nih, teman-teman? Kolam ya. Di sini hawanya ngeri banget. Assalamualaikum, Nyi. Ayo, Nyi, tunjukkan wujudmu, Nyi. Kenapa kamu tunjukkan penampakanmu kepada masyarakat, Nyi? Cukup kepada kami-kami saja, Nyi. Nyi. Sini ini. Aduh, teman-teman, capek ya. Aduh, kita duduk dulu, teman-teman. Suasananya di sini pun apa ya, sejuk ya. Kenapa Nyai mau munculkan diri di sini? Apakah ini markas besar Blorong? Saya juga nggak tahu, teman-teman. Allah. Astagfirullahaladzim. Nyi. Mana si Nyai ini? Enggak, maksud saya kan, teman-teman, Nyai ini jangan muncul ke warga-warga sini, takutnya meresahkan. Nyai. Astagfirullahaladzim, apa kita masuk aja ya? Nyi. Hah? Apa itu? Tunggu, teman-teman, lihat enggak? Coba aja. Kita zoom dulu ya, teman-teman. Nyi.
itu nyai itu, teman-teman. Tapi mukanya kayak tadi malam. Kayak mana lah ini ya? Astagfirullahaladzim. Nyai! Saya juga takut kalau kayak gini, teman-teman. Dia merauh, teman-teman. Dia merauh. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar ya kata warga ya, teman-teman. Dia ada di sini. Kita coba zoom lagi ya, teman-teman. Kita coba zoom lagi ya. Ini dia ya. Hah. Benar kan? Ini dia kan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita datengin aja, teman-teman. Assalamualaikum, Nyi. Kenapa Nyi ini? Astagfirullahaladzim. Hei, Nyi. Kamu ngapain di sini? Saya tahu kamu Nyi Seli, kamu yang pernah bilang itu. Hah? Kau ngapain di sini, Nyi? Ayolah, Nyi. Kita berbicara, Nyi. Kita berbincang, Nyi. Nah, Nyi. Nyi. Kenapa kamu diam seribu bahasa, Nyi? Astagfirullahaladzim. Ayo, Nyi, kita kesana, Nyi. Saya cuma mau berbincang-bincang kepada Nyai. Ayo, Nyi. Ayolah, Nyi. Jangan tetap saya seperti itu, Nyi. Cukup, Nyi. Saya tidak takut dengan wajah kamu yang seperti ini, Nyi. Sudah biasa saya, Nyi, melihat rupa wujud manusia-manusia gaib, makhluk-makhluk gaib, Nyi. Ayo, Nyi, sini, Nyi. Saya mau cerita. Saya mau berkomunikasi dengan kamu, Nyi. Ada apa, Nyi? Ada masalah apa, Nyi? Kenapa kamu jadi seperti ini, Nyi? Ini kayak tadi malam juga ini. Saya maunya, Nyai, ini bisa. Apakah karena sudah berubah? Mau kemana kamu, Nyi? Hei, Nyi. Apa ya? Ada kaca, teman-teman. Nih. Nyai. Tunggu, Nyi. Saya tidak mau menyerang kamu, Nyi. Saya cuma mau minta kejelasan siapa kamu sebenarnya, Nyi. Atau apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Saya akan terus mencari kamu, Nyi. Nyi, saya minta kepada kamu, Nyi. Iya. Nyi. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Nyi. Saya minta kepada kamu, Nyi. Saya cuma mau minta kepada kamu, Nyi. Nyi, sudah cukup, Nyi. Saya tidak akan mengikuti kamu terus. Cuman saya minta tolong kepada kamu, Nyi. Jangan nampakin wujud kamu yang seperti ini kepada masyarakat di sekitar sini, Nyi. Nyi, saya minta tolong, Nyi. Cukup kami-kami saja, Nyi. Murid-murid Mama Skario yang kamu nampakkan wujudnya seperti ini, Nyi. Saya tahu kamu sakti, Nyi. Cuman jangan gunakan kesaktianmu itu untuk meresahkan warga-warga di sini, Nyi. Nyi. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Jadi pesan saya ini mudah-mudahan didengar sama Nyai ini. Nyi, sekali lagi ya, Nyi ya. Saya enggak mau ada teror kamu ke warga, Nyi. Kalau ada teror kamu ke warga, saya akan terus mengejar kamu, Nyi.
Dan saya juga ingin sekali sebetulnya berbincang-bincang sama kamu, Nyi. Udah. Baik, Nyi. Saya akan pergi ninggalkan kamu di sini. Tapi ingat kata-kata saya tadi, Nyi. Jangan teror warga, Nyi. Baik. Saya akan pergi, Nyi. Oke, teman-teman. Jadi, kita tinggalkan aja si Nyai ini. Yang penting, yang tadi udah kita pesankan, Nyai, jangan sampai neror lagi. Kalau neror warga, saya akan tetap kejar dia. Oke, teman-teman. Sampai jumpa, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.